Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Dinner Candy. DJ seksi yang nekat berbikini di pinggir jalan untuk melakukan protes perpanjangan PPKM. Namanya langsung melejit di sosial media. Dinar membagikan aksi berbikininya melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya hingga menuai banyak reaksi. Ia mengaku stres dan sedang mencari pelampiasan. Dia juga meminta netizen untuk tidak meniru aksi nekatnya tersebut. Sebenarnya Dinar Candy itu bukan sosok baru di dunia entertainment. Ia kerap wira-wiri di layar kaca sebagai pembawa acara dan komedian. Pemilik nama asli Dinar Miswari tersebut berprofesi utama sebagai disc jockey, DJ. Dinar Candy yang kini berusia 28 tahun dibesarkan oleh seorang ayah yang merupakan guru ngaji. Dinar juga sempat mengenyam pendidikan di pesantren. Sebelum masuk ke dunia DJ, Dinar Candy adalah seorang penyanyi dangdut dan berduet dengan Pamela Sapitri. Dua wanita tersebut memiliki nama The Bubble dengan goyangan khas yang disebut goyang SS atau goyang Sik-Sik. Meninggalkan dunia dangdut, Dinar mulai tertarik menjadi DJ usai diajak ke klub malam oleh seorang teman. Dari sanalah Dinar Candy menekuni dunia DJ hingga membesarkan namanya seperti sekarang. Dinar Candy bahkan sempat meraih penghargaan sebagai DJ sensasional. Ia juga dikenal dalam kancah internasional setelah masuk ke peringkat kedua daftar DJ Hot se-Asia versi Edmond. Berikut biodata DJ Dinar Candy. Nama lengkap Dinar Miswari. Nama panggung Dinar Candy. Tempat tanggal lahir Bandung, 21 April 1993. Usia 28 tahun. Zodiak Aries. Agama Islam. Pekerjaan DJ, penyanyi, model, artis. Instagram @dinar_candy. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ayat Media. Terima kasih.